Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas, pekerjaan, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana bingungnya Bung Silvester menjawab pertanyaan dari Refli Harun. Jadi nanti 20 Oktober itu Pak Prabowo dilantik di mana? Ya teman-teman, berhubung undang-undang tentang daerah khusus Jakarta itu kan sudah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo ya teman-teman, walaupun konon kepresnya itu belum dibuat gitu teman-teman, dan ada omongan bahwa pindahnya itu secara bertahap ya teman-teman. Tapi pertanyaan ini ya teman-teman, kita akan simak bagaimana dilemparkan oleh Refli Harun dan Bung Silvester, agak kebingungan juga teman-teman menjawabnya ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Sekarang pertanyaannya, 20 Oktober nanti menurut Silvester dan teman-teman sana, Prabowo sebaiknya dilantik di mana? Ya itu saya sepakat ya mengenai undang-undang. Enggak, jangan sepakat dulu. Saya kan belum selesai. Dilantik di mana? Ya karena di sana belum ada DPR MPR bang. Ya. Kemungkinan besar di gedung DPR DPR Senayan. Oke, sekarang saya tanya, yang namanya MPR itu harus bersidang di ibu kota negara. Sidang MPR itu untuk melantik presiden dan wakil presiden. Artinya presiden dan wakil presiden harus dilantik di ibu kota negara. Balik lagi pertanyaan saya, ibu kota negaranya di mana sekarang? Apakah di Nusantara atau di Jakarta? Karena itu saya mengatakan ya, harus ada kepastian ke depan. Ya ini masih menyambung dengan kritiknya Hensat ya teman-teman, dalam forum ini juga ILC yang mengatakan bahwa tampaknya IKN ini baik dari segi undang-undangnya itu atau pembangunannya terlalu terburu-buru ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Jadi begini saudaraku, ngotot untuk membela Jokowi dalam pendekatan hubungan emosional politik, saya apresiasi. Kesetiaan itu bagus. Tetapi juga harus melihat realitas yang ada. Banyak orang hari ini susah, miskin, dan ancaman kelas menengah yang semakin turun. Tetapi kalau Jokowi menggunakan hak uang rakyat APBN itu, maka semua itu harus dilakukan secara transparan. Siapa yang tidak suka satu proyek rancangan ibu kota yang bagus? Semua orang yang berakal sehat setuju. Tetapi dalam metode pendekatan pelaksanaan proyek ini banyak menimbulkan dugaan-dugaan. Jadi sudah masuk pada satu kesimpulan untuk menghentikan semua perdebatan Bung Silvir, Bung Silvan, yang tadi saya usulkan, masuk aja ke jalur hukum setelah nanti BPK itu mengaudit, sehingga di mana nanti dilihat apakah ini benar-benar dijalankan secara transparan, secara sesuai aturan atau tidak. Yang kedua, saya gak pernah bilang tadi JSS mangkrak, gak hambalang. Saya mengatakan jembatan Selat Sunda dalam logika semua orang itu adalah proyek yang bagus, memperkuat persatuan nasional, karena mobilisasi Jawa Sumatera itu sangat penting. Proposal SB yang sangat luar biasa ini dibuang ke tempat sampah oleh Jokowi, sehingga Anda mesti bertanya, siapa penentu IKN ini jalan atau tidak? Menurut saya Pak Jokowi harus bikin baik sama Pak SBY, karena itu sangat menyakiti. Pak SBY tidak meninggalkan beban utang, Pak Susilo Bambang tidak meninggalkan gejolak ekonomi dan politik dengan berharap Pulau Jawa dan Sumatera dalam proyek JSS bisa dilanjutkan selama 10 tahun tidak ditengok oleh Pak Jokowi. Artinya apa? Kalau perbuatan kekuasaan Jokowi melecehkan SBY, bisa saja cara yang sama digunakan oleh Prabowo untuk mengatakan, ini ambisi pribadi Anda, ini tidak penting untuk rakyat, rakyat butuh makan. Maka terlihat di sana, Prabowo masih lebih penting berbicara gizi, perhatian untuk makan gratis bagi rakyat, ketimbang bicara soal IKN. Kembalikan saja Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Dia menjadi ikon Indonesia. Jangan dengan pemindahan ibu kota untuk menutupi kekacauan-kekacauan
kebijakan lainnya. Jadi saya hormati Bang Silver, saya tidak berada pada posisi Rocky Gerung berhadapan dengan Anda. Saya mau sarankan seluruh publik Indonesia memberi apresiasi hormat kepada Bang Silver. Kembali lagi kepada Pak Jokowi, saran saya berbuat baik kepada mantan Presiden SBY, mantan Presiden Yusuf Kalla, karena dua tokoh ini berpotensi menjadi penasihat Prabowo di masa depan dengan mengatakan proyek-proyek kami juga dimangkrakkan, berarti Anda juga bisa dimangkrakkan. Analisa menarik dari Bung Faisal Asegap ya teman-teman, saya baru dengar ya analisa yang ini ya, baru ya, ke sesuatu yang baru nih yang saya dengar ya teman-teman. Kita lanjut ya. Untuk tahun depan itu IKN nggak bakal mangkrak untuk tahun depan. Karena apa? Kemarin itu sudah disetujui oleh DPR anggaran IKN itu 11,9 triliun. Yang mana anggaran ini diperlukan untuk pembangunan tahap 2 dan 3. Tahap 1 atau batch 1 itu yang di sekitar kompleks pusat IKN, ada Istana Presiden, terus Istana Garuda, ada sektor Kementerian Sekretariat Negara, terus ada Kemenko 1, 2, dan 3, itu diperkirakan saat ini 95% sudah terbangun, menuju 100%. Jadi kalau kita lihat bahwa sangat tidak mungkin kalau tahun depan itu IKN itu mangkrak. Karena kita masih ada sisa anggaran yang belum terserap itu sampai terakhir itu masih sekitar 45 apa berapa persen ya untuk anggaran 2024 yang belum terserap. Tapi pembangunan tahap 1 itu sudah hampir 95%, bahkan sudah menuju 100%. Dan juga saat ini sudah mulai banyak investor lokal dan juga investor dari luar negeri yang masuk. Ya, kalau nggak salah hari ini Presiden ada melakukan groundbreaking juga untuk beberapa proyek di IKN yang dari investor luar negeri. Yang kita lihat kalau yang dari dalam negeri tentu kita sudah sama-sama ketahui ada beberapa pembangunan hotel yang sudah selesai 100%, Hotel Nusantara. Terus ada juga pembangunan rumah sakit itu kalau nggak salah sudah peletakan dan mulai membangun itu ada Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, terus Rumah Sakit Hermina, termasuk kalau nggak salah satu lagi Rumah Sakit Umum Pertamina. Itu dari sisi fasilitas rumah sakit ya. Terus ada juga pembangunan beberapa kampus di sana dan juga beberapa bangunan-bangunan yang untuk ASN. Ya itu ya teman-teman, bagaimana perihal pelantikan Prabowo Subianto nanti yang bisa dipastikan itu pasti di Jakarta karena MPR itu masih ada di Jakarta, demikian juga dengan DPR. Dipesinggung juga apakah Prabowo akan concern di IKN. Tapi tadi menurut analisa sepertinya lebih greget ya, dari kita ambil ya dari pidato Prabowo itu sepertinya lebih ke SDM, sumber daya manusia, karena makan siang gratis ya teman-teman. Jadi apakah IKN ini akan mangkrak? Semoga enggak ya teman-teman, karena ya udah terlanjur masuk uangnya ke sana, enggak ada pilihan lain. Kalau menurut saya harus diselesaikan sih ya. Bagaimanapun uang yang masuk sudah begitu banyak, kalau jadi proyek mangkrak, yang rugi sih bukan siapa-siapa. Menurut saya tetap masyarakat ya yang rugi. Jadi mungkin proposal pembangunannya aja ya yang diperbaiki agar tidak terlalu membebani APBN ya. Jadi fokus pada investasi ya.
kata Gibran waktu debat banyak tuh ya, kita tunggu aja omongan Gibran ini bener nggak ya kan. Kemarin waktu debat cawapres kata Gibran banyak tuh investor yang udah masuk, jadi kita tunggu saja. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana, coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.